Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadza muhtaramin para alim, para kiai, para asatidz, hadirin wala hadirat, tamu undangan ingkang kang mulyakaken. Ibu khusus keluarga besar saking Bapak Luqman Hakim ingkang kalau mulia agen boten kesupen mempelai berdua yang sangat-sangat berbahagia, yaitu Mbak Lasa dengan Mas Luqman Effendi. Alhamdulillah, monggo kita sama syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kita bersilaturahim sekaligus ikut serta mendoakan prosesi perkawinan anak kami Mbak Lasa dengan Mas Luqman. Mudah-mudahan kanti dengan doa jeneng sedoyo putra dan putri kami bisa menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia fiddin wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin wala hadirat ingkang kalau mulai agen, sambutan saking pengantar pengantin putra persis 4 menit. Kulo ben sampai 4 menit, 2 menit cukup. Kulo pun paham bu, pun luntur sampai di kucing isinya. Udah ya luntur, benya saya luntur. Kulo pun susah, ya. Mikir, kalau ngasih ini pas aku ngang. Pret, untuk lokasi luntur kabel. Nabutan kulo buat sakit, ngomong kata. Yang paling penting, kulo matur atas nama keluarga saking Bapak Tommy sekalian kubur ini. Wonten beberapa hal ingkang patut kula aturaken sepinda menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan bi huduriku. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerawan jeneng sedoyo. Kula selaku keluarga mboten saged memberikan sambutan atau penghormatan ingkang saged nyeceki manah jeneng sedoyo. Hanya bisa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih banyak dan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Lebih dari itu, kami menyadari bahwa dalam proses ini pasti terdapat kekhilafan, bahkan banyak kekurangan, termasuk lokasinya. Walau berpikir ya Allah, sebejane buri ini kamu kok sempit, kaya-kaya biasa ambekan. Sehingga selaku wakil saking keluarga, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saking keluarga sambut berusaha maksimal untuk bisa menghormat, menjamin datang Bapak Isdoyo ingkang langkung saya. Namun bagaimana kenyataan hanya ini keadaannya. Oleh karena mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling penting, kalau mau sambut diaturakan saking wakil keluarga Bapak Luqman Hakim. Masyarakat jumatan Mas Luqman Effendi atau Luqmaninya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Inni tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah. Lebih dari itu, mohon doanya. Mudah-mudahan anak kami berdua ini yang sudah melangsung akad nikah benar-benar diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, keridhoannya, sehingga nanti bisa menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fiddin, wad dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mboten kathah kula matur, akhiran ibnas shirotol mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.